kasihan Bapak menemui kami. Malam hari ini kami dari Santri Karang Taruna mengawal apa yang menjadi surat edaran Bupati Karawang berkaitan dengan tempat hiburan malam. Bahwa di dalam surat edaran tersebut sudah dituangkan poin ketika tempat hiburan malam beroperasi di bulan suci Ramadan itu tidak boleh. Nah, hari ini kami melihat bahwa perusahaan ini, tempat hiburan malam ini masih buka di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak boleh jual minuman. Nah, sini kami lihat jual minuman juga kan. Nah, kami mohon hari ini kami hanya monitoring saja. Tapi ketika besok atau lusa tempat ini masih buka, kami tidak akan segan-segan untuk mendatangkan rekan-rekan kami. Hari ini kami cuma segini, tapi besok atau lusa ketika ini masih tetap beroperasi, kami akan datangkan lebih banyak lagi dari ini. Jadi kami mohon kerjasamanya, tolong ini dijalankan. Kalau tidak dijalankan, kalau tidak dijalankan, mohon maaf, bukan menjadi tanggung jawab kami. Jika di sini ada sesuatu yang memang menjadi kegaduhan, hari ini kami datang ke sini memohon kerjasamanya kepada pihak pengusaha dari tempat hiburan malam untuk bisa menutup sesuai dengan surat edaran Bupati bahwa tempat hiburan malam di bulan suci Ramadan tidak boleh beroperasi. Seperti itu. Jadi sekali lagi, tolong Bapak selaku manajer di sini menghargai apa yang menjadi agama kami, selaku umat Islam. Itu bang. Setiap agama sekarang itu berbuat maksiat. Umat Islam itu adalah maksiat. Intinya kami masih tahu bahwa hidup kita ini kan sementara ya, memang ya. Sementara ya, setelah hidup ini ada kematian. Dan nanti akan dipertanggungkan setiap apa yang kita lakukan. Kami minta tolong setiap orang ini. Ya. Oke, siap. Ya, gitu ya Pak ya. Makasih Pak ya. Enggak apa-apa kalau mau minum kopi, enggak apa-apa. Aman terus kalau full. Kalau minuman jangan terus di rumah dulu sekarang. Ya, untuk kopi. Oke, kalau kopi kan di masalah. Jadi jangan sampai di dinodai lah. Iya. Jadi ya, makasih ya.